Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Ismail dari Provinsi Maluku Utara, domisili di Kota Tidore Kepulauan atau dikenal dengan Kesultanan Tidore. Alhamdulillah, di awal tahun 2019 saya dapat kabar dari YouTube tentang mimpi seorang pemuda dari Pakistan, Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang disebarkan oleh Gerakan Akhir Zaman atau Gajah, yaitu Bapak Diki Chandra dan kawan-kawan. Di tahun 2021 pertengahan, saya coba kontak ke Bapak Diki Chandra. Waktu itu beliau masih berada di Pakistan. Satu bulan kemudian, saya coba kontak lagi dan beliaunya sudah ada di Indonesia. Saya pun menyampaikan rasa percaya saya, rasa yakin saya terhadap mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan alhamdulillah, beliau meresponnya. Yang menjadi motivasi saya dari mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim ialah, pertama, bahwa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim bermimpi ketemu dengan Allah di balik tabir kurang lebih 500 kali. Dan bermimpi ketemu dengan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 300 kali. Menurut saya, ini hal yang sangat luar biasa. Mimpi yang dimimpikan oleh Syed Muhammad Qasim belum dimimpikan oleh hamba Allah saat ini sebagaimana mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kedua, mimpinya Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak ada satupun yang bertentangan dalam Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mimpi Syed Muhammad Qasim sudah banyak yang terbukti. Keempat, Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah juriatnya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Dikutip dari salah satu mimpinya bahwa Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan sebutan "Wahai Qasim anakku." Ini benar-benar membuktikan bahwa Syed Muhammad Qasim adalah juriatnya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, kepribadian Syed Muhammad Qasim menjadikan contoh teladan yang baik. Dari beberapa hal di atas, saya menarik kesimpulan bahwa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah calon Imam Al-Mahdi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 1400 tahun yang lalu.